الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur dan memperoleh kemenangan, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِتَّقُوا اللَّهَ وَثُمَّ قَالَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Allah, dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah memberi kebaikan, taufik, nikmat, karunia kepada kita untuk akhirnya kita bisa melaksanakan kewajiban pekanan kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan sebenarnya merupakan satu paket bahwa pelaksanaan ibadah salat Jumat ini, maka dia disebut Al-Jumu'ah, sekaligus juga semacam khitab qiyadi. Kalau di masa Rasulullah SAW, khitab qiyadi ini artinya mendengarkan perintah atasan, di mana Rasulullah menjadi khatib bagi para umat Islam waktu itu dan mendengarkan apa yang menjadi seruan bagi Rasulullah pada setiap jemaatnya. Khitab ini akhirnya menjadi tugas bagi khatib selanjutnya untuk menyampaikan hal-hal yang aktual, hal-hal yang diperlukan untuk menyatukan, menyegarkan keimanan, menyatukan persaudaraan, menggemarkan ibadah dan semuanya. Dan sudah selayaknya, seharusnya kita punya waktu jauh sebelum sholat Jumat dimulai untuk bisa hadir. Jadi bukan menganggap bahwa khutbah itu jauh lebih sepele dari sekedar sholat Jumat. Tidak lama waktunya, hanya beberapa detik saja kalau dibanding dengan hitungan akhirat. Bahkan tidak sampai satu detik kalau hitungan akhirat. Sesuatu yang sebenarnya sangat baik untuk menyegarkan keimanan kita. Jamaah, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara satu hal. Pertama, saya terus terang, saya tergolong orang yang sangat perih melihat cara presiden dan para menterinya memimpin Indonesia belakangan ini. Menurut saya ini adalah pemerintahan paling buruk hubungannya dengan umat Islam. Saya ulang sekali lagi, saya mohon maaf untuk mengatakan bahwa ini pemerintahan paling buruk dari sejarah kita punya, pemerintah yang diatur oleh umat Islam sendiri. Terlepas dari mereka mau menegakkan hukum Allah atau tidak, itu urusan mereka. Tapi tolong jangan hinakan Islam, karena mereka juga beragama dengan agama yang kita anut ini. Syukur Alhamdulillah, saya mendengar bahwa Menteri Agama sudah menyatakan tobat dan istighfar atas perilakunya yang terkesan sombong pertama sekali untuk melakukan pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa itu. Terkesan sombong karena dia bilang bahwa dia akan melakukan festival. Tapi saya belum mendengar Yasir Arafat, Muhammad Yasir Arafat, untuk mengucapkan tobat. Saya perlu sampaikan bahwa anak muda itu adalah orang yang
besar di Medan, kemudian kuliah ke Jakarta, dan dia adalah seorang qari. Semoga Allah menunjuki dia kepada kebaikan. Terus terang saya tidak bisa bicara untuk mengatakan persoalan hukum, karena hati saya perih kalau mendengarkan itu diulang-ulang sebenarnya. Karena beragama ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh saja. Walaupun untuk sampai pada tingkat boleh atau tidak boleh, masalahnya tidak sederhana. Banyak umat Islam tidak berani dan tidak mampu untuk bisa melaksanakan sesuatu yang boleh saja. Padahal yang boleh itu jauh lebih banyak dari yang tidak boleh. Beragama ini sebenarnya bicara adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk membuat akhlak kalian bagus. Saya mohon maaf untuk mengatakan imam kita nanti kalau jadi imam pakai singlet sama celana ponggol itu boleh. Coba carikan sama saya hukum yang mengatakan tidak boleh. Tapi beradab enggak itu? Saya yakin kita tidak izinkan dia. Jadi Nabi mengatakan innama bu'istu, aku diutus li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk memuliakan, untuk memperbagus akhlak kalian. Dan tidak ada cara memperbagus akhlak itu kecuali dengan beradab. Dan adab pertama itu adalah terhadap Al-Quran, suhbah bil-Quran, kita bersahabat dengan Quran. Dan persahabatan dengan Al-Quran tidak akan mungkin dilakukan kecuali kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, seperti yang dibilang Nabi nanti, akan muncul nanti di akhir zaman orang-orang yang dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak sampai di hatinya. Bahkan jangankan hatinya, tenggorokannya saja pun enggak sampai. Bahkan nanti di akhir zaman, maaf, di yaumul akhir atau di akhirat, itu ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena dia kurang ajar. Setelah dicek kehidupan dunianya, dia itu qari. Dia itu orang yang memelihara Al-Quran, membacanya. Tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Karena sebab sederhana. Karena sebab dia tidak pernah beriman kepada Al-Quran. Dia cuma cari makan dari Quran. Dia cuma ingin disebut-sebut dengan Al-Quran. Makanya Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marahkah kita kepada pemerintahan yang suka membuat pelecehan? Karena saya bilang ada sekian banyak pelecehan ini terhadap umat Islam. Dan ini parahnya kalau negara itu langsung mengambil peran melakukan pelecehan. Kalau dulu pelecehan-pelecehan dilakukan secara kultural, sekarang di sentra kekuasaan pelecehan itu dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Jokowi itu manusia biasa. Saya hampir yakin bahwa dia itu tidak faham banyak tentang Islam. Dia itu orang kebanyakan, dia itu orang awam. Kalau pakai bahasa sosiologi, dia itu Islam abangan itu. Jadi kita tak usah maki-maki dia, nanti kita berdosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dulu ada orang yang paling jahat, jauh lebih jahat dari orang jahat yang pernah kita lihat di muka bumi sekarang. Saking jahatnya dia ngaku Tuhan. Dia bilang kalimatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itulah Fir'aun. Tapi ternyata fikud dakwah atau tata laku yang harus kita lakukan dalam dakwah mengajarkan kepada kita untuk tidak mencaci maki Fir'aun. Allah malah memilih dua nabi untuk pergi jumpain Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Jumpain itu Fir'aun karena dia sudah melampaui batas itu. Coba bayangkan, marah betul Allah. Apa tak marah? Ada makhluk yang dia tidak bisa menguasai hati dan jiwanya, tapi dia sanggup ngaku Tuhan di hadapan Rabb-nya. Coba bayangkan itu. Sementara kakinya saja tidak bisa lepas dari bumi ketika berjalan, dia tidak bisa berangkat ke langit sesukanya, dia tidak bisa pergi ke antar planet sesukanya, padahal ada miliaran, bukan benda angkasa, tapi miliaran galaksi di semesta raya ini. Yang punya itu Allah. Ada orang yang enggak bisa tegak kecuali atas izin Allah.
Ada orang yang cuma punya sepetak tanah tapi sanggup mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa enggak marah kali Allah? Tapi Allah masih bilang sama Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah kepada Fir'aun itu dengan kalimat yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Supaya kalau bisa dia ingat samaku atau dia takut samaku. Ini diungkap dalam surat Thaha. Yang kalau kita baca, kita bisa merenung panjang. Kenapa tidak diantar Allah azab kepada Fir'aun, tapi kenapa dikirimnya Nabi? Padahal sudah kurang ajar kali ini. Mirip sama ada satu agama yang bilang Tuhan itu punya anak. Dalam satu ayat dikatakan hampir-hampir saja aras Allah itu pecah karena orang yang mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari semua tuduhan mereka itu. Orang yang beragama yang mengatakan Tuhan punya anak ini pernah datang ke Mekah, ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW. Mereka ingin diskusi tentang agamanya kepada Nabi. Tahu di mana Nabi terima mereka? Di masjid. Padahal ini orang-orang yang Allah sudah marah betul sampai mengatakan hampir saja aras Allah pecah karena tuduhan mereka itu. Tapi Nabi menerimanya di masjid dengan santun, dengan lembut, kasih makan, diajak diskusi. Bahkan ketika mereka mau mengadakan misa kebaktian, Nabi suruh ambil satu bahagian dari sudut masjid ini, silahkan laksanakan apa yang menjadi keyakinan kalian itu. Pesan dari dua cerita ini menceritakan bahwa dakwah itu tidak pernah memakai bahasa yang kasar. Dakwah itu tugasnya menyentuh hati. Dan ada satu lagi manusia yang disebut dengan Fir'aun zaman ini, yaitu Abu Jahal. Pada saat dia sudah hampir mati, dia masih bertanya, untuk siapa kemenangan ini? Dijawab bahwa ini untuk Allah dan Rasulnya. Lantas dia mengeluarkan kalimat, pada saat sakaratul maut, dia masih sanggup mengeluarkan kalimat-kalimat kurang ajarnya itu. Mencela Islam, mencela Rasulullah. Padahal Fir'aun zaman dulu itu, waktu dia mau mati, dia masih mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Walaupun sudah terlambat. Maka Nabi mengatakan, inilah Fir'aun yang paling jahat ini, bilangkan Abu Jahal. Abu Jahal ini punya anak namanya Ikrimah. Dan juga memiliki kejahatan yang mirip dengan ayahnya. Di perang Badar dia ikut bertempur. Di perang Khandaq dia ikut bertempur untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai ketika Fathu Makkah, Ikrimah ini masuk satu dari 10 orang yang didaftar Nabi harus boleh dan wajib dibunuh. Karena ini orang yang paling jahat ini. Dan dia mencoba untuk melawan pasukan yang baru datang ke Mekah. Dan kemudian dia tidak berhasil sehingga dia lari ke arah Yaman. Istrinya mendatangi Rasulullah Ummu Hakim. Dan mengatakan penerimaannya terhadap Islam. Dan dia bertanya, bagaimana dengan suamiku Ikrimah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Ikrimah aman. Terus istrinya pergi mengejar Ikrimah. Ikrimah sudah ketakutan sangat karena mendengar ultimatum satu dari 10 orang yang wajib bunuh, dan itu langsung perintahnya Rasulullah SAW. Ringkas dia ketemu dengan suaminya. Mau ngapain kau kemari? Aku mengajakmu untuk kembali ke Mekah bertemu dengan Rasulullah. Mengajak ngapain kau kesana? Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang kuhindari selama ini. Tidak, kau tidak akan dibunuh. Rasulullah sudah menjamin keamananmu. Di Mekah, Nabi di depan sahabat mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang pengendara. Dan dia adalah seorang muhajir. Dia adalah seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maksud Nabi adalah Ikrimah. Begitu Ikrimah nyampe, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kabar? Apakah aku aman ya Muhammad? Aman, insyaAllah aman. Kau ajak kemana aku? Aku ajak kau beriman kepada Allah. Aku ajak kau beriman kepada Rasulnya. Aku ajak kau salat, aku ajak kau puasa, aku ajak kau zakat, aku ajak kau melakukan kebaikan ya Ikrimah. Ajakan yang baik.
apa yang harus aku lakukan untuk menerima ajakan ini? Bersyahadatlah. Maka dia pun bersyahadat. Dan setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kau tahu betul rekod hidupku. Mintalah kepada Allah, doakan aku di hadapan Allah agar aku tidak lagi merasa confused dengan masa lalu. Rasul pun menadahkan tangan dan berdoa, ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkah yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkannya untuk merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun di belakangku. Coba lihat, besar dan lapangnya dada Rasulullah menerima Ikrimah. Padahal ini orang paling kurang ajar ini. Sudah masuk wajib bunuh ini. Mendengar doa Rasulullah, Ikrimah mengatakan, ya Rasul, tidak akan ada lagi. Setiap harta yang kukeluarkan untuk menghancurkan Islam akan kugunakan menjadi harta yang akan kukeluarkan untuk menghidupkan Islam. Dan dia membuktikan itu dalam perang Yarmuk. Dia minta kesaksian para sahabat. Siapa di antara kalian yang meyakini bahwa aku akan syahid? Maka ada beberapa sahabat yang bertakbir dan kemudian membaiat dia untuk sebagai seorang syahid. Jadi kalau dulu upaya menegakkan Islam itu, mereka minta meyakinkan diri mereka dan mengumumkan, saudara-saudara, mulai hari ini kalian boleh datang ke rumahku karena tidak ada bahagian dari hartaku kecuali semuanya aku gunakan untuk keselamatan akhiratku di hadapan Allah. Silakan manfaatkan. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Tombak panah menghantam tubuh Ikrimah. Dan dia termasuk satu dari 5 orang yang sebenarnya pada saat sakarat sangat kehausan. Pada saat dia akan meminum air, dia melihat ke arah Ayyas, juga seorang sahabat yang tengah sakarat. Ayyas sangat kehausan. Antarkan air ini kepada Ayyas. Ayyas juga mengatakan, tidak, Ikrimah jauh lebih haus dari aku. Kasihkan air ini kepada Ikrimah. Ketika air ini sampai kepada Ikrimah, apa yang terjadi? Ikrimah sudah syahid. Yang membawa air balik lagi ke Ayyas, Ayyas sudah syahid. Pergi ke tempat sahabat yang lain, semua sudah syahid. Seteguk air itu telah menandakan bahwa mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan lebih mengedepankan saudara mereka Muslim dari diri mereka sendiri. Adakah kita menyelipkan dalam doa-doa kita orang-orang buruk yang memimpin negeri ini menjadi orang baik yang juga akan menjadi seorang yang diterima Allah? Adakah kita pernah berhayal atau bermimpi bahwa insya Allah medan yang sebentar lagi akan melakukan pilkada ini akan dipimpin oleh orang yang takut kepada Allah, yang muncul dari rindu kita, yang muncul dari keimanan kita, yang muncul dari bahagian ketakwaan kita? Ya Allah, Allah tidak akan berikan kebaikan bagi kita kalau kita tidak pernah memulainya dari diri kita sendiri. Ada satu pelajaran kecil persaudaraan yang muncul dari Aceh. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi semua orang Aceh yang memberikan bantuan bagi saudara-saudara mereka dari Muslim Rohingya. Kenapa? Karena mereka telah melakukan sunnah yang akhirnya menggerakkan dunia untuk berpikir bahwa Muslim Rohingya itu manusia, bukan binatang. Dan penerimaan orang-orang Muslim Aceh terhadap mereka adalah penerimaan yang mengingatkan kembali, mohon maaf saya tidak sedang membesar-besarkan orang Aceh. Tapi seringkali dalam event-event penting mereka ini atau suku ini selalu menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa ada sepertinya yang hilang dari republik ini. Persaudaraan yang datang dari keimanan kepada Allah. Saat pertama sekali, sekarang kita bisa naik Garuda dengan harga mahal. Tahu enggak? Siapa yang menyerahkan infak pertama sekali agar kita punya pesawat sehingga kita punya harga diri di mata dunia? Persoalannya sederhana. Ketika kita mencampakkan keimanan, Allah tidak akan menghargakan kita dan tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Janganlah tertipu karena dunia ini sebentar. Dunia dibanding surga, kata Nabi, itu seperti kau mencelupkan jarimu ke lautan dan apa yang tersisa, air laut yang tersisa di tanganmu, itulah dunia. Sementara lautan itu adalah surga. Alangkah bodohnya orang yang membiarkan surganya hilang hanya karena dunia yang tidak akan pernah dia bisa bawa mati. Saya mengingatkan bahwa dunia ini halal. Dia tidak peduli kita ambil dengan cara halal atau haram. Dia tidak peduli itu. Duit itu tidak peduli kita mau ambil dengan cara korupsi atau cara jujur. Dia tidak penting. Yang penting asal mau, silakan.
caramulah. Tapi surga tidak bisa diambil kecuali dengan cara yang Allah ridho. Maka silahkan lalui dunia ini dengan semangat mengambil surga Allah. Bukan lalui dunia ini dengan semangat meninggalkan surga Allah. Jamaah yang mulia, kembali kepada catatan pertama, saya hanya ingin mengingatkan, jangan pernah maki orang jahat. Karena dakwah ini tidak perlu dengan makian. Bahkan ketika Ikrimah datang tadi, Nabi mengatakan, jangan kalian caci ayahnya ya. Kenapa? Karena kalau kalian mencaci ayahnya, itu akan bisa menyakitkan hatinya dan bisa membuat dia berbalik ke belakang lagi. Cukuplah kematian ayahnya sudah selesai dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kekurang ajarannya kepada Allah. Ini satu petikan menarik dari cerita dakwah sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Takutlah kepada Allah supaya kau mendapat rahmat. Jamaah, ada satu kisah diceritakan Rasulullah. Ketika orang-orang bertakwa sudah masuk ke dalam surga Allah nanti. Kenikmatan itu luar biasa. Masuk surga saja sudah nikmat luar biasa, apalagi menikmati kenikmatan surga. Kenapa saya bilang masuk surga saja sudah luar biasa? Karena perjalanan sebelum masuk surga itu adalah perjalanan yang tidak bisa menenangkan hati kita. Mahsyar itu dibentangkan di atas tanah yang berbatu, runcing, kemudian tumbuhan yang berduri. Allah biarkan orang di mahsyar dalam hitungan yang tidak bisa kita hitung. Sampai ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya, kata Nabi. Dan ada orang yang menangis, dan semua mata menangis. Ada yang bahkan berdoa, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari mahsyar ini, walau masuk neraka, enggak apa-apalah. Saking beratnya, menahankan, tidak enaknya di mahsyar. Baru kemudian Allah bentangkan hisab. Kita dihitung. Ada orang yang baru diperiksa sekian belas jam oleh jaksa, sudah mual, muntah, masuk rumah sakit. Ini yang meriksa Allah, yang pandangannya tidak pernah luput dari semua perilaku kita dalam hidup. Bahkan bukan cuma yang kita buat, apa yang bergemuruh dalam hati kita pun dia tahu. Dia akan meminta pertanggungjawaban sama kita nanti. Habis itu kalau dengan izin Allah, mudah-mudahan izin Allah sama kita, diberikan kita catatan sebelah kanan kita. Kemudian kita diarak pergi ke Haud Al-Kausar. Kemudian kita dibawa ke Sirat Al-Mustaqim yang dibentangkan di atas neraka. Dan kita harus berjalan menjalani itu. Dan kita melihat neraka dengan semua siksanya. Orang-orang yang jatuh ke bawah. Coba bayangkan perasaan yang sangat lelah. Takut, khawatir, cemas. Sampai kemudian akhirnya ada yang menyeru kepada kita, Salamun alaikum tibtum. Fadkhuluha khalidi, selamat kalian. Kalian beruntung, kalian sudah sampai kemari. Masuk surga saja itu sudah luar biasa. Apalagi merasakan nikmat surga. Tapi kata Nabi, ada orang di dalam surga itu tidak tenang. Makan, minum, senang-senang, dia tetap tidak tenang. Kelihatan wajah murungnya. Sampai Allah bertanya kepadanya, kenapa kami tak menemukan kawan kami, ya Allah? Kami tak temukan dia di sini. Oh iya, dia di neraka. Apa tak bisa kau pindahkan dia kemari, ya Allah? Kenapa kau minta dia dipindahkan kemari? Karena di dunia kami tidak pernah bersahabat kecuali karena mencintaimu. Persahabatan kami tidak dibangun atas harta. Persahabatan kami tidak dibangun atas kekayaan, jabatan. Tapi mungkin dia bersalah waktu itu.
Allah bilang sama malaikat, pindahkan dia. Yang di neraka bertanya, ya Allah, apakah sudah selesai masa azabku? Tidak. Tapi kenapa aku dikeluarkan? Karena permintaan saudaramu di surga. Mari kita tanya dalam diri kita sendiri, siapa saudara-saudara kita orang bertakwa? Dalam kontak HP kita ada berapa banyak orang bertakwa yang kita simpan kontaknya, yang kemudian kita minimal sering bersapaan melalui SMS dengannya, atau berapa banyak kontak yang hanya menyibukkan urusan dunia kita dengannya? Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.